Kami memperingati kepergianmu untuk memperingatkan diri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh segala miliknya niscaya kembali padanya. Jujur, tak begitu ku kenal dirimu, apalagi yang sejati. Hanya beberapa kenalanmu pun tak lengkap namanya. Tapi itu tak penting, sebab mengingat kematian jauh lebih perlu dan bermakna. Sebab itu akan membuatku lebih paham maksud dan kemauan Tuhan. Setidaknya begitu menurut pikiran dan perasaanku. Seperti malam ini, kami memperingati kepergianmu untuk memperingatkan diri kami, bukan untuk menangisi, apalagi menyesali kematianmu. Kami memperingati kepergianmu untuk memperingatkan diri bahwa kami pun pasti akan pergi, pulang kembali, bukan Bali. Saya suka itu kalau Ustadz Mustafa bacakan puisi. Yang pasti pulang pergi, bukan pergi. Tidak kayak sopir taksi tentu. Serius, kami memperingati kepulanganmu untuk memperingatkan diri bahwa kami hanya menunggu panggilannya juga. Seperti dalam video YouTube-mu, kau menunggu pulang anakmu yang pergi. Salah satu video pendeknya Pak Brisman ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh segalanya bagi Allah, maka sungguh kepadanya semua harus dipulangkan. Sekali lagi jujur, ku dengar namamu pun jauh setelah ku kenal nama baik Tuhan kita. Jujur ku akui, sedikit kenal setelah terlibatmu dalam OBJ yang kita ramaikan dan nawaitukan bersama sebagai dakwah yang menggembirakan. Meskipun disono akhirnya menyakitkan. Sebab kau saksikan juga kematiannya lebih cepat dari kepergianmu. Dia dikriminalisasi oleh argumen bermotif iri dengki yang mengonspirasi. Jujur ku akui, hanya sedikit yang ku ingat sebelum itu. Saat casting proyek film pendek yang kau sutradarai, bukan aku yang kau pilih jadi tokoh pemeran utamanya. Engkau lebih memilih pejabat tinggi organisasi. Padahal sesama seniman, aku hanya mantan sutradara kampus juga. Tapi belakangan aku introspeksi, tampaknya memang jauh dari wangun memerankan sang kiai karismatik, bersahaja dan alim itu. Hingga karenanya gegeduk syarikat malah mengcastingku sebagai bapak reformasi yang waton dinilai lakon kemajon. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh semua demi untuknya.